Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BHI Slepers semua dimanapun kalian berada. Semoga saat ini kita masih diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jumpa kembali bersama dengan Mimin yang akan mengulas alur cerita dan prediksi buku harian seorang istri untuk nanti malam 3 September 2022, yang pastinya akan lebih menarik untuk kita saksikan. Akhirnya pernikahan Fajar dan Alia pun gagal, karena Kevin selalu mencari cara supaya Alia tidak jadi menikah dan bisa kembali bersama Kevin. Sementara itu, Nana dan Dewa yang mengalami kecelakaan antara mobil Dewa dan bapak penghulu yang mengakibatkan pernikahan Fajar dan Alia pun jadi batal. Namun sebelum lanjut ke isi videonya, bagi sahabat BHI Slepers yang baru gabung di channel ini, silakan untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dulu, dan nyalakan loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Nah sahabat, seperti yang kita saksikan di episode sebelumnya, Alia yang masih ragu terhadap Fajar karena Fajar masih menyimpan foto-foto Cornelia, sehingga Alia meminta Fajar untuk tidak lagi mengingat-ingat tentang Lia, dan Alia pun menyuruh Fajar untuk membuang foto Lia. Sehingga perdebatan antara Bu Saras dan Tante Merlin pun terjadi sebelum acara pernikahan berlangsung. Namun di lain sisi ya guys, Dewa dan Nana yang buru-buru akan menghadiri acara pernikahan Alia dan Fajar, sehingga mobilnya bertabrakan dengan mobil Pak Penghulu, sehingga Nana pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara di tempat lain, Bu Farah yang saat ini masih tidak yakin jika Ratu Dewana telah ditukar oleh Alia. Bu Farah juga meminta Dewa untuk tes DNA agar Bu Farah yakin jika itu memang benar Ratu Dewana. Nah sahabat, mungkin hanya itu saja alur cerita dan prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTP. Terima kasih kepada sahabat BHI Slepers semua sudah setia menonton videonya dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.